Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo kembali melakukan operasi pekat pada Rabu sore 15 Mei 2018. Menyisir tempat hiburan di wilayah Kecamatan Rimbo Bujang, Pol PP Kabupaten Tebo dipimpin langsung Sekretaris Pol PP Afriansyah berhasil menangkap 5 orang perempuan diduga PSK. Selanjutnya, 5 perempuan tersebut digiring ke kantor Satpol PP Tebo guna penyidikan lebih lanjut. Sedangkan pria diduga tamu berhasil kabur saat digerbek anggota. Dijelaskan Sekretaris Satpol PP Kabupaten Tebo, Afriansyah, satu dari mereka merupakan warga Tebo. Sedangkan 4 orang lainnya berasal dari luar Tebo. Sementara masih diduga PSK karena masih dalam penyidikan. Lokasi penangkapan, Bang? Lokasi penangkapan, 3 orang di Jalan 21, 2 orang di Jalan Poros. Mereka tertangkap di mana? Di KP. Di KP, kedua-dua TKP itu KP? KP di KP. Ada yang lagi ini, Bang? Lagi ngamar atau gimana? Ada satu ya? Ngamar, pasangannya kabur. Kabur ya? Semuanya terus, kabur? Satu. Satu ya? Perempuannya bisa kita ngamar. Itu sudah selesai atau gimana? Baru mau atau gimana, Bang? Menurut keterangan sudah selesai. Sudah selesai. Nah, belum dibayar ya? Katanya belum dibayar. Dari Jambi, Mas Mulhadi, Tribrata TV, salam Tribrata. Ramadan atau di dalam...